Oke, guys ya, balik lagi ke channel gua. Di video kali ini guys, gua mau kasih lihat kalian itu untuk replay playing gua. Jadi ini gua di sini pakai Hero Parts ya. Ya udahlah guys, kita langsung aja ke Land of Dawn ya guys ya. Let's go. Nanti gua jelasin di sana. Oke guys, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke Land of Dawn nih guys. Jadi di game gua kali ini gua mau sedikit apa ya, kasih ke lihat ke kalian, bukan kasih lihat sih sebenarnya. Jadi Hero Godland itu nggak mesti seorang marksman ya guys ya. Jadi kalau di M3 kemarin kita udah lihat, kita udah sering lihat Lilia itu sering dijadikan sebagai mid laner atau god laner ya guys ya. Nah, tadi sih sebenarnya di percakapan ya, kalau gua nggak record ini karena tadinya gua nggak expect ini bakal menang sih guys. Cuma karena ini jadinya menang dan gua ternyata gua baru tahu juga guys. Jadi Parsha ini cukup apa ya, cukup bagus banget untuk ditaruh di Godland dan untuk lawan-lawan hero kayak Clean gini guys ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita awal-awal dijoning-joni gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah punya Feather Ice Strike itu akan beda urusan ya guys ya. Jadi gua di chat roomnya sama mereka ini tadinya pertamanya gua bingung. Maksudnya gue bukan bingung sih, gue tanya gitu ya guys ya. Jadi ini si Lilianya, karena kan gue berpatokan pada M3 gitu guys. Karena M3 itu kan banyak kan si Lilia jadi Godland. Makanya gue tanya, nih Lilianya Godland, mau Godland apa mau di mid aja? Dan ternyata dia jawabnya, dia mau di mid aja. Jadi ya udah gue yang ambil Godland. Oke guys, jadi di apa ya, di game gue kali ini tuh gue, komposisinya gini, jadi ada gua nih pakai Parsha, ada Sun yang tapi dia emblemnya salah sih, pakai emblem kuat sakit tapi udah nggak apa-apa. Dia ngisi XP lane, terus untuk junglernya tuh adalah Fanny guys ya. Terus mid lane-nya nih Lilia dan tankernya nih adalah Hylos yang pakai emblemnya juga sebenarnya ya. Menurut gua sih ini bukan emblem Hylos untuk tanky gitu ya guys ya. Nah, oke guys. Jadi di sini gua untuk awal-awal ya memang gua kalah banget lah sama si Clean ini ya guys ya. Jadi gua kalah power. Dan gue sempat agak sedikit blunder, jadi apa ya, mungkin gue agak sedikit nafsu atau gimana untuk nge-clear gitu ya guys ya. Jadi gue mati guys, jadi kalian bisa lihat tuh KDA gue sekarang 0-1-0 di menit yang kedua ya guys ya. Jadi sebenarnya secara gold itu gue, nah kan kalian bisa lihat, jadi secara gold itu gue kalah ya guys ya. Gue kalah, udah gue mati sama si Clean, jadi gue pasti kalah ya guys ya. Tapi kita nggak usah berkecil hati guys, jadi santai aja. Nah, kalian lihat di menit kedua mau ke 30, belum nyampe 30 ya guys ya, gue bisa balikin, jadi gue bisa ngekill dia karena gue sudah punya level 4 dan otomatis lihat gold gue lebih kaya daripada Clean karena Clean-nya mati guys. Otomatis gue akan langsung ngambil, nah ini dia, gue langsung ambil gold shield turret-nya. Tapi ya gue semaksimal mungkin sih guys. Jadi kalian bisa lihat itu si Clean-nya sudah otw ke situ kan. Kalau di map gua pas di game kan ini nggak kelihatan ya guys ya. Nah, pas dia muncul di situ, gua sedikit zoning. Nah, kalian bisa lihat ini. Inilah Parsha ini asiknya di sini guys. Nah, jadi kita juga bisa apa ya, kayak nge-zoning dia, liatin darahnya dia. Dan ini gua di sini gua coba untuk ngincer dia guys. Jadi, nah, kalian bisa lihat ya. Jadi, gua sedikit apa ya, geser map dikit lah ya. Denger lah kalau si ada suara recall, dan gue tahu dia pasti recall gitu ya guys ya, karena darahnya dia sekarat. Pertama darah dia sekarat, yang kedua dia itu terang-terangan coy, lu bisa lihat kan, dia terang-terangan darahnya sekarat, dia masuk rumput. Ya secara naluri aja sih, ya udah gue kill aja langsung gitu loh, rumputnya langsung gue skill aja ke arah rumput, dan gue dapat langsung 2 kali kill dia. Dan itu otomatis guys, otomatis sudah pasti gue lebih kaya daripada mereka, bahkan gue lebih kaya daripada junglernya musuh ya. Kalau jungler gue juga gue lebih kaya sih sebenarnya tuh kan. Jadi nggak usah berkecil hati gitu ya guys ya. Kalau kalian aduh gue nggak bisa main MM nih bang, gue nggak bisa apa ya, gimana nih main, gue mesti ditaruh di Godland. Menurut gue Parsha tuh hero yang cukup okay lah untuk kalian paksa dia dimasukin di kali Godland. Karena ya okay lah, level-level pertama mungkin kalian kurang power gitu ya. Tapi kalau kalian sudah dapat Feather Ice Strike atau skill ultimate-nya itu guys, namanya Feather Ice Strike sih. Itu kalau menurut gue Parsha itu bisa ngezoning banget. Dan yang gue tahu ya guys ya, yang gue tahu sih Parsha itu sebenarnya
agak sedikit counter dari beberapa MM sih. Jadi kalau kita pakai, banyaknya kalau di M3 juga ya guys ya, karena M3 itu banyak kan pakai god lanernya itu adalah seorang MM, dan junglenya itu juga kebanyakan juga dipakainya suka MM kayak YSS gitu-gitu. Biasanya Parsa ini sering keluar guys, gitu loh. Jadi kalau Parsa ini keluar tuh ya memang enak guys. Jadi dia tuh kan MM itu kan mainnya agak di belakang, agak main positioning jauh-jauh gitu kan, yang kalau bisa sih free hit free hitan begitu. Nah, Parsa ini nggak main depan-depanan coy. Dia bisa langsung cekir ke belakang. Ultimate dia apa luas juga, luas banget, bukan luas juga. Jadi ya, memang analis-analis di M3 segala macam gitu-gitu, mereka pada bilang kalau Parsa itu adalah counter MM. Dan memang terbukti gue pakai di sini, yang kebetulan sih sebenarnya juga, bukan kebetulan juga sih guys, memang gue nggak gitu bisa MM sebenarnya. Tapi ya karena apa ya, gue ini nih dia tuh pakai bane guys. Jadi gue tuh pengen pakai bane gitu ya di god lane, karena gue nggak bisa MM kan ya. Jadi gue mau pakai bane, cuma banenya di pick gitu loh sama musuh, jadi makanya gue bingung kan. Akhirnya gue cobain Parsa, wih boleh juga nih Parsa jadi god lane gitu ya guys ya. Dan ini kalau menurut gue sih lumayan sakit, terus juga gue lumayan menang lane sih Glenn. Jadi walaupun si apa Glennnya ini dapat kill gue duluan, tapi di sampai ke menit ke-6 gini sih gue jauh lebih kaya daripada dia sih guys. Duitnya bedanya jauh lumayan ya guys ya. Begitu guys. Nah, untuk kalian yang nggak bisa MM, ya kalian bolehlah cobain pakai hero-hero Parsa begini. Sebenarnya ada hero magi lagi sih selain Parsa yang bisa dipakai buat di god lane. Itu gue dulu sering pakai Chang'e untuk jadi god lane. Cuma entah kenapa kalau pakai Chang'e god lane itu kadang suka apa ya, suka gini sih guys. Kalau gue ngepick pertama kali pakai god lane yang langsung Chang'e gitu, banyak kan kayak Cyber, terus si siapa namanya, si Hayabusa itu suka muncul. Ya kalau kalian bisa nge-picknya hero Chang'e tapi di akhir-akhir ya mungkin agak sedikit no counter gitu ya, itu mungkin lebih enak. Tapi ya itu memang untuk Chang'e sih defense high groundnya sih cukup lumayan ya guys ya, cukup lumayan bagus. Cuma ya kalau untuk counter MM nggak juga sih, karena dia kan di depan ya, dia kan DPS ya, jadi dia tuh skillnya kayak bukan area gitu loh, jadi kayak cuma tembakan lurus gitu kan guys. Jadi kalau si apa MM-nya tuh ditutupin sama tankernya, sama fighternya, sama explainernya itu, ya kalian juga damage-nya nggak bisa tembus ke si MM-nya musuh juga. Nah, sementara kalau si Parsa ini gue bisa tembus gitu loh guys. Nah kalian bisa lihat tuh, udah sekarat lagi kan guys. Nah ini di sini linknya mau masuk ke gue, karena gue tahu dia nggak punya buff biru. Ya gue asal-asalan aja ya nggak sih cuy. Nah dia juga salah, tempel soft blade-nya dia juga apa nggak kena ke gue, jadi otomatis gue nggak kena stun ya guys ya. Di sini gue masih menang lane, jauh-jauh gue masih menang lane, karena turret gue masih berdiri, turret dia sudah nggak ada, dan lagi duit gue masih ya masih kaya sih daripada MM ya, cuma gue kalah duit sama si banenya. Ini di sini tuh gue udah berpikir, wah ini banenya kaya nih, karena banenya itu kan sakit ya guys ya. Jadi gue apa ya, gue coba berusaha untuk bantu sih supaya teman-teman gue nih nggak jadi makanan bane, atau lebih tepatnya kita bisa ngekill si banenya ini guys ya, karena banenya ini kaya. Karena gue user bane, jadi gue tahu kalau bane itu oke lah early mungkin dia nggak begitu oke banget ya guys ya, tapi begitu dia agak-agak late game dikit gitu ya, ya lumayan sih guys damage-nya dia itu. Begitu dia jadi item, coba kita lihat dia itemnya yang udah jadi itu. Oh belum deh guys, dia belum begitu sakit sini. Dia udah mau OTW BOD ya guys ya, jadi War X dia udah jadi, dia lagi OTW BOD tuh di menit ke-9 dia lagi OTW BOD. Itu kalau gue pakai bane biasanya kalau gue udah OTW apa sudah punya War X, gue udah punya BOD, terus gue udah punya Endless Battle, itu biasanya sih damage-nya lumayan coy, seriusan lumayan sakit gitu loh. Jadi ya gue sih memang gue berusaha untuk kill si banenya juga sih, cuma gimana ya guys ya, banenya tuh ada di bawah jauh gitu loh, lane kita di atas. Nah sebenarnya
Kalau kalian sudah menang, ini kan kita menang 3 lane ya guys ya. Jadi lane kita 3-3-nya tuh menang. Itu gue sebenarnya di menit-menit ke-10 ini ya, yang belum 10 sih, itu gue udah kayak agak kendor gitu loh mainnya guys. Kalian bisa lihat ya, gue udah jarang ke atas, terus gue cuma tuh gue udah salah pakai ulti juga, pencet mungkin ya. Jadi kayak gue udah mainnya tuh udah agak-agak sembarangan gitu loh guys. Karena apa ya, kalau kita udah dapetin turret-turretan begini ya, udah gitu kita kaya, meskipunnya apa musuhnya juga agak-agak kere gitu ya, itu kayak lu hampir 90% menang gitu ya. Nah cuma ini nih yang bikin PR ini adalah si Bane ya guys ya. Bane itu ya sebenarnya sih dia agak ada salahnya dikit sih. Kalau gue sih nggak berani pakai sepatu apa tuh, yang sepatu attack speed. Jadi gue pasti pakai sepatu defense buat ya seenggaknya gue nggak langsung nggak cepat-cepat mati lah gitu guys. Karena ya kan Lilia sama Parsa itu apa ya, kalau area-areaan gitu kan dia paling seneng ya guys ya. Jadi ya Bane juga dia harusnya bikin item defense sih, cuman dia kayaknya belum bikin item defense, makanya dia langsung cepat hilang tuh BOD-nya dia baru jadi. Nah ini kalau menurut gua dia di menit ke-10 mau ke-11 ini dia lagi OTW Maleficator guys. OTW pistol kalau gua bilangnya. Sebenarnya kalau gua sih, gua pistol sih agak belakangan guys biasanya. Karena Bane itu kan ngandelin lifesteal ya, jadi gua berusaha untuk jadiin endless battle-nya dulu sih. Dan lagi gue bete-nya kalau gue pakai Bane itu adalah gue bakal sering recall guys, karena mananya agak boros sih, agak boros Bane itu. Jadi gue pasti bikin apa namanya endless juga, karena endless kan ada regen mananya sedikit ya. Oke guys, jadi di menit yang ke 11 mau ke 11.5 ini aduh sorry ini gue udah OTW Lord ya guys ya. Jadi Lordnya sudah kita kill, jadi kita dapat bantuan dari Lord. Cuma ya itu sekali lagi karena kita sudah kayak apa ya 80% menang gitu, kayak ya udahlah. Kalian bisa lihat ya, teman gue Fanny-nya mati, Hylos-nya mati di saat Lord-nya ada. Tapi ya kita nggak sebenarnya ya sudahlah, karena mereka sudah mati. Untungnya kita nggak rugi-rugi banget guys, jadi kita masih dapat ini apa namanya, masih dapat turret inhibitor tengahnya ya. Cuma ya kayak gitu guys. Jadi nah ini dia udah template outplayed lagi, kita kabur lagi, kita gocek lagi gitu guys. Jadi buat kalian yang main solo nih kayak gua, solo player gitu ya, kan kalian juga mesti bisa isi beberapa role gitu guys ya. Jadi tips gua sih kalau lu pada solo ranked, lu jangan memaksakan. Karena gini guys, kalau kalian saat kalian memaksakan, misalnya kalian cuma bisanya pakai mage di mid lane gitu ya, itu kadang kalau kalian paksain ya mungkin kaliannya OP gitu ya, karena memang tuh hero pegangan kalian. Cuma kadang temennya itu loh guys, teman-temannya itu mereka pada nggak bisa pakai gitu loh guys. Jadi ya kalian juga mesti menguasai lah setengahnya ya. Kalau menurut gua, kalau kalian mau main solo tuh mungkin ya sekitar 2 rolan lah. Jadi kalian jangan cuma bisa sebagai mage mid laner, ya setengahnya kalian bisa juga jadi tanker lah. Karena lu kalau main solo ranked itu tuh paling role paling jarang yang orang mau dah, itu adalah roamer guys, tanker. Padahal kalau lu di tim-tim besar, tanker itu adalah kapten coy. Kayak di EVOS coba, RKT tanknya, RKT juga kaptennya kan. Kalau di RLQ kalian bisa lihat guys, tankernya Finn, kaptennya ya Finn itu kan ya guys ya. Di Aura Fire juga kaptennya Godiva apa role-nya? Ya tanker juga, roamer gitu loh. Jadi memang bukan gimana ya guys ya, tapi hero tanker itu hero inisiasi yang sebenarnya harusnya yang ngendalikan permainan. Jadi kayak apa yang kalau orang-orang biasa pro player itu bilangnya shot call ya guys ya. Kalau gue sih bilangnya ini yang komunikasi. Jadi kapan si tankernya mau paksa war, kapan tankernya kita kabur aja gitu ya. Jadi ya kalian kalau kalian solo player, seenggaknya tuh kalian juga mesti bisa beberapa role selain, jangan cuma satu lah guys, intinya gitu guys. Kalau cuma satu tuh kalian agak sedikit memaksakan, kalau kalian sedikit memaksakan kehendak kalian gitu ya, itu yang buat gue sih kadang suka low streak sih guys. Kadang teman-temannya tuh ya lu mesti berpikir gini, kalian main sama public ya, kadang publicnya itu dia mungkin jago gitu ya guys ya, cuma dia nggak dapat hero pegangannya gitu loh. Jadi
ibaratnya kayak dia jagonya cuma main sebagai tank atau dia sebagai XP laner, tapi dia terpaksa harus main hero mage gitu kan. Jadi ya dia kurang jadi cupu gitu loh guys kelihatannya. Jadi ya kalian nggak bisa berharap untuk orang lain yang ngalah demi kalian. Mendingan dibalik gitu loh guys. Kalau menurut gue sih mendingan kalian yang ngalah demi mereka gitu. Toh kalau lu belajar beberapa role gitu, ya menurut gue sih nggak ada ruginya juga sih guys ya. Ini juga sebenarnya bukan role gue. Jadi gue tuh awal-awal adalah mid laner ya guys ya. Jadi mage mid laner. Gue main Ruby, gue main ini sekarang jadi god lane, main Bane, itu semua ya karena gue main solo player gitu loh. Gue main solo. Kalau gue main solo, gue mau maksakan gue harus jadi role gue ya. Kadang-kadang ya gimana guys ya, tabrakan sama temennya, teman-teman saya yang lain. Ya sudah, makanya itu kita belajar ya guys ya. Jadi untuk god lane kalian nggak usah khawatir kalau kalian nggak bisa marksman, hero-hero marksman gitu ya. Kayak apa sih sekarang yang lagi ngetrend di god lane tuh Beatrix ya, Beatrix, Clean sama Nathan kalau nggak salah ya guys ya. Itu kalian nggak usah khawatir guys, tenang aja. Masih banyak gitu loh hero-hero apa hero-hero yang bisa dijadiin god lane selain mereka gitu loh. Daripada nih guys, daripada kalian memaksakan. Kayak contohnya inilah, di game ini musuhnya tuh mungkin nggak gitu bisa pakai Clean gitu ya guys ya. Tapi Clean-nya lepas. Nah mungkin gue gak tahu juga sih. Mungkin kita bisa lihat lah KDA-nya Clean kan 251 nih. Kalau untuk god laner sih 251 sih menurut gue ya kurang oke lah. Itu kan guys. Jadi ya mendingan kalian pakai hero yang kalian bisa, yang pegangan kalian lah, yang kalian bisa lah seenggaknya. Jadi daripada memaksakan kehendak gitu loh guys. Ya udah segini aja sih guys. Jadi gue mau kasih apa ya, kasih kayak buka gitu loh, supaya nggak usah memaksakan kalau lu harus sebagai di god laner tuh adalah sebagai MM. Kalian bisa lihat lah dari sini, gue nggak bisa MM ya, gue pakai Parsha di god lane, tapi gue bisa menangin lane dan gue bisa bantu teman-teman gue. Sementara lawannya dia mungkin nggak gitu bisa pakai Clean, tapi karena Clean-nya kebuka, Clean-nya itu lagi OP sekarang ya, mungkin dia dipaksa ya, dia hasilnya jadi coklat 3,5 doang ya guys ya. Jadi kan dia jadi beban tim juga kan. Ya udah oke guys, sekian aja dari video gua. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya dengan role-role gua yang lainnya lah ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video gua yang berikutnya. Oke guys, bye bye.